Yo. Yo. Kita akan mereview kita yang seperti biasanya. Jadi ya, kita tetap jelek dan tetap tidak bermanfaat. Sama. Ya, oke, kita mereview minuman dari minuman beralkohol dari Jerman. Dari Jerman, mas. Duh banget, mas. Iya. Naik apa? Kesininya. Naik pesawat. Melalui Korea, Korea lalu ke Cina, langsung aja. Iya. Ini mana apa macamnya? Jaeger Mister. Jadi kalau kalian tahu ya, Jaeger Mister itu minuman dari Jerman pertama kali dibuat minuman ini sekitar tahun 18 berapa lah? Ada agak lupa dan berapa? 70 mungkin. Berapa ya? Saya agak lupa. Masih. Apa langsung aja? Ya. Nah, kita review dulu. Dari boxnya gimana nih? Boxnya keren. Ini ada tanda apa ya, kayak pemburu ya. Ya emang sejarahnya ini minuman banyak diminum pemburu di Jerman, pemburu profesional, dan adalah sejenis lager dengan kandungan alkohol 35%. Yus, lumayan ya, juga ya, dengan rasa herbal ini, mas. Jadi rasa herbal itu semacam rasa tumbuh-tumbuhan, dari bahan tumbuh-tumbuhan itu bahan. Minuman ini dibuat menggunakan 56 sari tumbuh-tumbuhan, ya kan? Dari 56 sari tumbuh-tumbuhan yang dikandungnya 50 diketahui, sedangkan yang 6 masih tetap dirahasiakan. Oh, mungkin itu ya, rahasia kira-kira pabrik tumbuhannya apa? Ya. Makanya ini harus dibaca dulu. Apa Bonsengon? Nggak tahu. Jaeger Master adalah produk utama dari Mass Jaeger Master IG yang berpusat di Wolfenbüttel yang sebelah selatan Brunswick, Jerman. Jadi minuman ini berasal dari Jerman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1878 oleh Wilhelm Mess pada 1934. Resep lager ini dikembangkan dan pertama dijual sebagai obat untuk mengobati penyakit, segala penyakit dan batuk sampai masalah pencernaan. Oh, ini sehat cuy. Untuk asam lambung cocok ini, mas. Ya mungkin asam lambung. Jadi beli cuma ini. Mulai tahun 1970-an, produk ini diekspor ke 60 negara termasuk ke Korea ini. Korea dan Indonesia bisa. Di Amerika Serikat, produk ini dipromosikan oleh Sidney Frank dengan bantuan beberapa band heavy metal seperti Metallica dan Slayer. Berarti cocok untuk para metalhead. Ya, insya Allah. Sebelum perform dan dingin, dia akan di Eropa cuacanya dingin. Oke, kita buka. Oke, untuk harga sekitar tadi berapa ya? 39.000 won. Ya. Packagingnya keren. Packagingnya keren. Boxnya juga keren, juga keren. Langsung aja kita buka. Apa isinya? Ya. Tonton. Menemukan eksperimen baru. Sangat limited edition. Ini adalah botolnya.
nih kalau udah habis buat pajangan juga keren cuy. Ada Sloki. Ini Sloki-nya enggak main-main ini. Iya. Ini Arts International. Keren nih bahannya. Keren nih bahannya kayak apa ya? Hitam lagi enggak beli. Black top. Black top dan berbahan kayak ini nanti dicat black top. Keramik kali keramik. Banyak keramik nih. Ada tulisan ya? Tulisannya apa nih? Jagger Master. Pernah coba belum? Belum pernah. Itu belum pernah nih. Ini lambangnya ada salibnya ya. Salib dan kayak kepala rusa. Rusa. Kijang apa rusa? Tidak tahu. Kijang Innova. Rusa sama kijang beda nggak? Tidak tahu. Kepala kijang. Rusa Rusa. Coba kita baca dulu. 700 mili atau 70 apa aja? 70 cl. Apa itu? Liter. C nya apa? C nya itu sentiliter. Sentiliter ya. Ya maaf namanya juga ongkir review pasti review yang bodoh hancur. Iya. Ini Korea semua saya enggak paham. Iya. Lisensi ya. Ya seperti biasa. Bawahnya. Tahu sih. Pokoknya 700 mililiter. Mililiter. Dan rasa herbal ada sari-sari tumbuhannya. Dengan kadar alkohol 35% persen. Apa rasanya gimana? Kita coba buka. Oke. Pasti rasanya gimana coba ya? Dikit-dikit aja bang. Oke. Cus dulu. Kalau gitu. Oke. Kayak spiritus ya. Kayak spiritus. Kayak kencing kuda my friend. Coba diminum ya. Ini standar sih ya. Saya membuat hal yang lain. Semacam cifas apa ya? Iya. Tapi rasanya ada manis. Manisnya. Maaf. Saya katrok. Ini harus. Gini nih. Yang penting ini. Yang penting ini. Biar nggak apa ya. Nggak terlalu pahit. Jadi kita beli chicken tadi. Untuk menetralkan rasa. Maaf untuk penonton yang lapar. Selamat tahun baru dan kedinginan yang di Seoul ya. Karena saya udah pernah tadi mesti anget-angetan di rumah. Tapi rasanya enak ya. Enak. Langsung hangat di badan. Pas pada musim dingin kayak gini untuk dikonsumsi. Untuk chickennya nggak usah di review ya. Nah, ini loh rasanya sama aja chicken. Iya. Tapi enak sih. Makanya. Kira-kira bakalan habis nih. Gak usah dihabisin. Nanti kita bebas. Untuk buat kenalan dapur gak iya untuk pengembangan atau ya dua minggu semua yang dibuat sih gak tau itu buat aku aja.
nasi enak sih. Mantap juga ya. Bantamanya mana? Ini ya. Ini bro. Kita coba lagi. Jadi ketagihan rasanya itu bikin lagi kayaknya. Enggak kagak saya. Enggak kayak soju. Hah? Aduh, lupa. Saya tuh bayar ini minum mahal. Iya, Pak, maaf. Satu set. Saya juga yang beli dia yang marah-marah. Selamat tahun baru. Yo, masalah baru buat Anda. Di semburuan kayak ada kurus nih ayamnya, kayak ada seberaknya. Oke, kalau di Jawa ini namanya surungan guys, terambul kalau Jawa. Terambul? Terambul apa? Terambul ya. Aku rau no surungan no orang surungan no lah, cuma rasa yang lain terambil terambil ya dengan minum kita tutup dulu reviewnya. Bagaimana kesan-kesan Anda setelah ini? Bagaimana kesan Anda setelah minum dua sloki? Apakah udah mabuk? Enggak, belum. Cuma sudah tentu. Enak ya? Enak buat musim kayak ini, sangat recommended sekali untuk menghangat tubuh. Iya, soalnya kan nggak banyak tuh. Ini malah nggak banyak, wah sehat loh. Bos, ini sudah dibuat dari tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan, sehat. Untuk kesehatan. Tapi kalau berlebihan ya jadi mabok. Iya. Soalnya kadar besok nggak bisa kerja. Kadar alkoholnya 35%. Lumayan. Oke, itu dulu ya. Oke. Oke, sekali dulu. Review dari kita. Ingin beli di CU, di GS, pokoknya di banyak toko-toko Korea itu banyak tersedia minuman seperti ini. Silakan, namanya Jaeger Mister. Untuk 700 mili harganya 39.000 won. Cukup untuk 2 orang patungan 20.000-an. Sisa 1.000. Ya, sekian dulu. Kami mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru untuk kalian semua. Dan masalah baru untuk ya, masalah baru benar buat Anda. Ya, benar. Saya juga ya. Saya juga. Oke. Semoga hidup Anda bahagia dan penuh dengan warna-warni ceria. Tetap semangat bekerja. Semangat bekerja, semangat berkarya. See you next time, see you tomorrow, see you again, and bye.